Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahireen Amma ba'du Saudaraku, di mana saja berada kaum muslimin rahimakumullah. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan atau melanjutkan pembahasan kita yang pernah tertunda, yaitu tentang golongan umat manusia dari umat Muhammad yang menjadi teman iblis atau teman setan di neraka nanti. Saudaraku, hadirin rahimakumullah. Adapun ciri-ciri dari teman-teman iblis. Yang pertama sudah kita bahas yaitu adalah hakimun ja'irun. Hakim yang menyeleweng. Hakim yang curang. Itu adalah teman setan. Itu adalah teman iblis. Dan yang selanjutnya adalah... Teman saya kata iblis... Orang kaya sombong... Orang kaya sombong itu temannya setan... Orang miskin sombong itu lebih temannya lagi tuh... Sebab ini sudah kelewatan... Kalau orang kaya sombong... Barangkali ya... Barangkali wajarlah... Memang kaya... Tapi kalau sudah miskin sombong, minta ampun dah ini. Orang kaya yang sombong adalah teman iblis, sebab pada hakikatnya tidak ada yang kaya dalam kehidupan ini. Kalau sudah bercermin kepada apa sih yang kita punya? Apa sih yang kita punya? Nabi Sulaiman karena merasa menguasai antara masyrik dan maghrib, kekayaannya melimpah. Suatu hari, pernah mohon izin kepada Allah. Ya Allah, saya mohon izin kepadamu untuk memberi makan seluruh makhluk-makhlukmu sekedar satu hari saja. Satu hari, Nabi Sulaiman mau menjamin makannya semua makhluk karena merasa kaya. Baik, kata Allah. Lalu sibuklah Nabi Sulaiman dengan segala persiapannya. Seluruh bala tentaranya, dari mulai manusia, jin, binatang, mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya, diatur dan disimpan di satu lapangan yang sangat luas. Sebab ini yang mau makan tentu tidak sedikit. "Sudah selesai persiapanmu, Sulaiman," kata Allah. "Sudah, ya Allah." Nah, baik, aku mulai dari makhlukku yang paling di bawah ikan. Ikan nun dipanggil oleh Allah. Nun naik rezekimu hari ini, mau ditanggung Sulaiman. Naiklah makan, naik ikan nun ini. Sekali makan, seluruh persiapan habis. Geleng kepala Nabi Sulaiman, beliau sadar lalu sujud. Maha kaya Engkau, ya Allah. Boro-boro nanggung makannya, semua makhluk hidup sehari, ikan satu, nggak keurusan. Ini baru sekali makan, bagaimana nambahnya? Jadi, apa sih yang kita anggap kaya ini? Maka orang kaya yang sombong, pada hakikatnya, adalah kacang lupa akan kulitnya. Tidak ada yang kita bawa pada saat kita terlahir ke alam ini sebagaimana juga tidak ada yang akan kita bawa pada saat kita akan meninggalkan alam ini. Harta kita akan pindah nama. Sebab itu yang perlu kita jaga adalah nilai-nilai iman. Hanya ini yang akan kita bawa. Cuma ironinya karena iman itu abstrak, bukan benda. Orang yang kehilangan iman tidak pernah ribut. Sebaliknya, karena harta itu materi, benda konkret, maka orang yang kehilangan harta cepat merasa cepat ribut. Motor hilang ribut, kenapa? Karena motor itu benda, kelihatan duit hilang ribut, televisi hilang ribut, kenapa? Benda, tapi kalau iman yang hilang, wah kelihatannya tenang-tenang saja bah padahal ini usaha iblis bagaimana supaya orang kehilangan iman menjadi kafir masuk grup dia untuk menemani dia di dalam neraka nanti dia gelincirkan iman kita dan kita sering tidak merasa telah mengalami pergeseran nilai-nilai iman kalau tidak tergusur sama sekali Cuma saya katakan tadi oleh karena iman ini bukan benda Orang yang kehilangan iman kurang begitu merasa Padahal ini yang paling berharga Sebab ini yang akan kita bawa nanti untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Orang itu kalau sudah yakhruju jumina dunya bi ghairi iman Keluar dari dunia meninggalkan dunia ini dan seluruh isinya dengan tidak membawa iman tempatnya jelas tempatnya jelas sudah itu yang paling kita khawatirkan pangkat jelas tidak kita bawa harta benda akan pindah nama menjadi milik ahli waris kita tiba-tiba iman yang hanya satu ini tempat kita bergantung hilang juga dari diri kita naudzubillah dengan apa kita mau menghadap Allah, dan kemalangan apa yang lebih besar bagi orang-orang yang telah kehilangan iman pada saat Dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu, saudara-saudara, terutama yang diberikan amanah berupa harta oleh Allah, bersyukurlah. Karena saudara diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menyalurkan rezeki kepada orang lain, seperti halnya keran air yang menyimpan air tapi tidak untuk dirinya, tetapi disalurkan lagi kepada orang yang memerlukannya. Rezeki dia cuma lewat tangan saya, prinsipnya harus seperti itu. Rezeki dia cuma lewat tangan saya. Berbahagialah orang kalau dipercayai Allah. Untuk menyalurkan rizki kepada orang lain, artinya menjadi agen, menjadi agent. Wong ditunjuk jadi agen Allah. Kok bangga kalau sudah kemari cara berpikir? Insya Allah rasa pelit bin bakhil alias medit bin koret itu insya Allah nggak ada. Tapi kadang kita berpikir yang nyari duit kan gue. Setengah mati, lu datang-datang mau minta aja, palak lu. Kan gitu, kadang-kadang cara kita berpikir. Ya, boleh jadi, lalu terasa berat kalau berpikirnya seperti itu. Tapi kalau kembali kepada kesadaran, barangkali rezeki dia cuma lewat tangan saya. Kalau saya nggak ngasih dia, barangkali nggak selancar ini rezeki yang saya terima dari Allah. Allah mudahkan rejeki saya karena saya sering membantu orang yang memang memerlukannya Andai kata saya nggak bantu mereka Belum tentu rejeki selancar ini Tidak lalu enak aja peras keringat gua banting tulang Pergi pagi pulang sore Lu datang-datang nadah aja Berbahagialah orang jika dijadikan agen oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menyalurkan rezeki Kepada orang yang memang Memerlukannya Kalau tidak ke arah itu Kita berpikir Yang timbul bakhil Pelit Lalu bermegah-megah dengan hartanya Timbul kesombongan Senang lihat orang susah Lalu dia sendiri dengan hartanya Cuma to so only Pamer lewat di kampung senang kalau orang melotot ngelihat mobilnya yang serba mengkilat sepatunya yang serba mahal senang kalau wah wah semua gaya hidupnya serba jet set wah 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 senang betul kalau sudah melihat semua orang serba bengong Ngelihat keadaan dia timbul takaburnya timbul sombongnya ngeyek kepada yang lain maka orang kaya sombong teman iblis teman setan sebaliknya secara praktis secara otomatis orang kaya yang rendah hati yang dermawan adalah musuh iblis atau musuh setan Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah Lain memang kalau kita diberi ilmu Di akhirat nanti pertanyaan cuma satu Ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau diberikan umur panjang di akhirat pertanyaannya cuma satu Umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau sudah harta diberikan kepada kita pertanyaan di akhirat dua Min ainaik tasabahu afi Hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Depan belakang ditanya. Yang ketiga, teman iblis itu tajirun khain, pedagang yang berkhianat, pedagang yang curang, baik kepada sesama teman pedagangnya karena ingin lebih maju dari yang lain. Terjadi persaingan yang tidak sehat di berbagai bidang bisnis. Ataupun kepada para pembelinya dengan mengatakan barang yang tidak baik menjadi baik, misalnya sebab pada dasarnya, apabila kaum pengusaha sudah berkhianat akan timbul kegoncangan ekonomi, dan goncangnya ekonomi dampaknya akan melahirkan kelas-kelas kemiskinan. Kemiskinan merupakan satu perangkap iblis. Biasanya orang kalau sudah melarat sudah dekat benar dah sama kafir. Kalau tidak dilatar belakangi oleh nilai-nilai iman yang kuat. Apalagi iblis ini menggodanya pandai dia. Kepada orang miskin dia datang dengan bujukan materi. Kepada orang yang cukup hartanya dia datang dengan bisikan lain. Pendeknya iblis dan setan ini kalau ibarat tukang joget dia ngerti betul irama gendang. Di mana kelemahan orang itu? Dia selidiki dari arah situ. Dia masuk dan kalau secara strategis perang, iblis dan setan ini posisinya memang lebih menguntungkan daripada kita. Kenapa? Dia mengeliat kita, kita enggak melihat dia kan. Dia bisa pelajari kebiasaan dan kecenderungan kita. Kita mah enggak tahu kadang-kadang kelemahan kita. Dari arah situ dia masuk. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Bila ekonomi sudah goncang, terjadi pesta, terjadi penimbunan barang. Terjadi spekulasi harga. Timbullah kegoncangan sosial dan di kala itu setan dan iblis berpesta pora. Dia merasa perangkapnya berhasil. Persaingan-persaingan yang tidak jujur yang pada akhirnya bukan cuma merusak sistem ekonomi, tapi juga mempengaruhi hasil atau kualitas kerjaan. Bukan cuma merusak sistem ekonomi, tapi juga mempengaruhi hasil atau kualitas kerjaan dalam tender-tender usaha besar, misalnya, oleh karena mengejar supaya dia mendapat proyek. Dia tidak segan sogok sini, suap sana, semir sana, usap sini. Tinggal untungnya sedikit dan dia harus dapat untung yang besar. Akhirnya apa? Proyek yang dikerjakan cuma asal sekedar jadi. Tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan lagi. Ini juga gak bahaya. Juga tidak merupakan kesalahan yang sepenuhnya harus dibebankan kepada dia. Kesalahan yang merupakan siklus mata rantai sudah lingkaran setan itulah sebabnya sering saya katakan kalau manusia sudah menjadi teman setan lebih buas daripada bajing karena bajing cuma makan kelapa tapi buajingan apa saja dimakan tidak ngerti halal haram tidak tahu hak dan batil ini kepentingan pribadi apa kepentingan orang banyak yang penting sikat saja jadi yang ketiga ini targetnya memang kekacauan ekonomi. Yang kemelaratan, kemiskinan, merupakan tangga untuk sampai kepada kekafiran, dan iblis tahu betul itu. Lain misalnya contoh yang diberikan oleh rasul, rasul kan pernah dagang di kalar itu, membawa dagangannya Siti Khadijah kain beliau dagang kain berapa kain ini oh kain ini saya ambil dari ibu Hodija harganya 25 rupiah saudara mau beli berapa terserah asal saya ada untungnya dan kalau modalnya 25 betul-betul beliau bilang 25 jujur Rasul itu sifatnya sidik jujur kita kan enggak sudah bohong campur sumpah lagi kalau jualan. Nah ini, Saudaraku hadirin rahimakumullah. Yang keempat, teman setan adalah syaribul khamar. Syaribul khamri, orang yang minum arak. <tuh> Pemabuk. Itu temannya setan. Bahkan di ponis tidak beriman orang yang pada saat meninggal dunia di dalam perutnya itu masih terdapat khamr. Jadi di dalam suatu pesta di mana disediakan minum-minuman keras, iblis itu sudah memasang perangkap. Dan bila minuman itu dihampiri orang, dia mulai senang, wajahnya berseri-seri. Kalau minuman dituang ke gelas, dia tepuk tangan. Wah girang banget dah pokoknya Bila minuman mulai mengalir ke tenggorokan Dia jejemprakan iblis ini Girang bukan main Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah Kenapa pemabuk merupakan teman setan? Karena dalam keadaan mabuk orang akan kehilangan daya kontrol Perbuatannya nyaris tidak terkontrol lagi Tidak ada rahasia Tidak ada harga diri tidak ada sifat memelihara, dan itu ciri-ciri daripada iblis. Itulah sebabnya, dalam hidup ini kita harus punya filter: Allah selalu menghendaki yang terbaik dan memilihkan yang terbaik untuk kita. Kalau sudah itu minuman yang baik, kata Allah, itulah memang yang baik untuk kita. Kalau itu dilarang oleh Allah, itulah memang yang tidak baik untuk kita. Jadi kalau sudah kotai dalilnya Gak usah buang-buang energi menyelidiki apa manfaatnya Kalau sudah kotai dilarang Gak usah buang energi menyelidiki apa bahayanya khomar Allah tidak akan melarang sesuatu yang mengandung manfaat Yang dilarang Allah itu yang membawa madarat dan bahaya di dalam kehidupan Bukankah minuman keras sekarang sudah menjadi penghias pesta dan merupakan kebanggaan di kalangan remaja termasuk dalam homer ini ya morfin, ganja, narkotik dan sejenis dengan itu mereka sudah merasa bangga kalau sudah fly to the sky membumbung tinggi ke angkasa terbang melayang katanya dunia ini luas lupa segala macam persoalan tapi sampai kapan Sampai kapan orang merasa melayang Sampai kapan orang merasa bisa meninggalkan segala macam persoalan Sampai mabuknya selesai Ya kalau begitu mabuk saja terus sampai hari kiamat Lalu apa artinya kehidupan ini? Ah kan gak ngerugiin orang ini Kalau saya nyolong kan ngerugiin orang Ya orang lain kalau saya korupsi kan ngerugiin orang lain Kalau saya jinah kan jelas ada orang lain yang dirugikan Tapi minum homer siapa yang rugi? Uang-uang saya Yang minum pun saya Siapa yang rugi? Saudaraku sadarlah Ini pemikiran sepihak namanya Pertama jelas merugikan diri sendiri Kesehatan terganggu Pertumbuhan IQ Daya fikir menjadi jumud bin beku bin belet Tidak ada idealisme ke arah depan Yang difikirkan yang ada di, hidung, di hidungnya saja Dan konon pada mulanya orang itu kan cuma ingin tahu Nyobain ketagihan Ya kalau orang tuanya masuk golongan mampu jikalau orang tuanya termasuk ekonomi lemah sedangkan kecanduan adalah hal yang tidak bisa ditangguhkan orang yang sudah kecanduan minuman keras sekali saja dia tidak minum sudah bukan main rasanya orang yang sudah bisa mengkonsum, biasa mengkonsumsi ganja, morfin, narkotik satu kali saja dia tidak bertemu itu sudah nggak karuan rasanya orang tuanya nggak mampu kenapa lalu nggak ngelakuin hal yang negatif kenapa nggak lalu ayam orang disamber terjadilah perbuatan negatif yang pada akhirnya merembet ngerugiin orang lain juga pada awalnya memang hanya merugikan diri sendiri tapi lambat laun akan merembet merugikan orang lain oleh karena itu pantas kalau dalam perjalanan mi'raj begitu hendak start dari Masjidil Aqsa kemudian menghadap Allah kepada bagi dan Nabi disodorkan dua gelas minuman segelas susu dan segelas lagi arak Muhammad kau ambil salah satu gelas itu kau minum mantap Nabi mengambil gelas yang isinya susu lalu beliau minum kata Jibril sodakta ya Muhammad lakod asobetal hak. Kamu benar Muhammad. Pilihanmu tepat. Kenapa? Untung saja susu yang kau ambil dan kau minum, kalau saja arak yang kamu ambil dan kamu minum, pasti umatmu jadi umat yang teler semua nanti. Wong Nabi milih susu saja umatnya masih banyak yang teler, apalagi kalau beliau memilih Homer waktu itu. Tapi ini hanya sekedar simbol bahwa begitulah dalam hidup saudara hadirin yang saya hormati kalau di depan kita ditaruh segelas jamu dan segelas sirup kira-kira pilih mana <coughs> jamu apa sirup hmm, sirup orang yang berpikir panjang ke depan dia akan pilih jamu memang pahit rasanya getir nggak enak tapi besok pagi badan enteng, kerja semangat, berpikir cerdas, gairah ada. Orang yang pikirannya pendek, ngapain jamu, getir, nih, sirup nih, enak, manis, ini. Dia minum, bukan main manisnya, besok pagi bibirnya pada jontor. Begitulah dalam kehidupan ini, maka hendaklah, hendaknya kita berusaha dengan sekuat kemampuan untuk menghindarkan diri dari minuman keras dan pengaruh-pengaruhnya. Hadirin rahimakumullah untuk selanjutnya musuh iblis atau musuh setan yang kelima kita sambung pada video berikutnya. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.